kualitas tidur kamu yang penting. Lihat muka kamu, muka lelah banget. Saya nangis, Vicky. Sampai gini-gini amat, anak saya nyari duit. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Mak. Soalnya bagaimana, satu sisi juga disyukuri. Rayakan Lebaran bersama mertua, Vicky Prasetyo malah kena tegur. Vicky Prasetyo ditegur sang mertua, Mama En, saat merayakan Lebaran bersama. Secara belak-belakan Ibu Kalina Oktarani itu mengatakan bahwa Vicky bekerja terlalu keras. Mama En pun khawatir dengan kesehatan mantunya itu. Hal tersebut diketahui dari kanal YouTube Vicky Prasetyo Entertainment. Kamu memang di TV ketawa-ketawa, tapi saya lihatnya sakit, kata Mama En, dikutip Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Mama En dalam lanjutannya mengaku tak tega melihat Vicky tetap bekerja saat sahur sepanjang Ramadan tahun ini. Saya sakit mikirin capeknya kamu. Kalau capek mah wajar, ngantuknya. Dari muka kamu itu kelihatan, muka lesu, capek, tutur Mama En. Saya kalau lihat, kenapa sampai gini amat anak saya cari duit. Ya Allah, Masya Allah, lanjutnya. Mendengar teguran sang mertua, Vicky hanya terdiam. Namun ia sempat menjawab dengan dalih bahwa dirinya memenuhi panggilan kerja sebagai bentuk syukur. Ia benar, bersyukur, tapi ia, kesehatan juga harus diperhatikan, tegas Mama En. Mama En lantas meminta Vicky untuk memperbanyak waktu istirahat di masa libur Lebaran. Bilang sama Rani, Kalina, jangan ganggu saya dulu, saya mau tidur. Kamu masuk kamar, kunci pintu, handphone matikan dulu, tutup Mama En yang disambut anggukan Vicky.